Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi dari media online demokrasi.id dengan judul Bentrok sejumlah kader PDI Perjuangan lempari petugas PT KAI pakai kayu. Insiden bentrok pecah antara kader PDI Perjuangan dengan petugas PT KAI Sabtu 12 Maret 2022 pagi. Bentrokan dipicu saat petugas PT KAI hendak mengeksekusi rumah dinas yang ada di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Timur. Menurut warga bernama Mas Dinan, bentrok pecah sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Setelah bentrok itu, datang polisi dan Brimob, kata Mas Dinan, di sekitar lokasi kejadian. Saat bentrokan terjadi, kader PDI Perjuangan sempat terekan melempari petugas PT KAI menggunakan kayu. Kader PDI Perjuangan juga menutup pintu depan rumah dinas menggunakan seng. Pantauan di lokasi kejadian, pasca keributan, rumah dinas sudah tertutup rapat. Seng yang ada di depan pintu masuk rumah dinas sudah dipasangi spanduk bertuliskan aset milik PT Kereta Api Indonesia. Meski sudah dipasangi spanduk, namun bendera PDI Perjuangan masih tertancap di rumah dinas tersebut. Bahkan ada spanduk bergambar anggota Komisi 5 DPRD Medan, Paul Melanton Simanjuntak, dengan tulisan, "Kalau mau menggusur harus taat dengan aturan hukum." Berkenaan dengan bentrok antara kader PDI Perjuangan dan pihak PT KAI, tribunmedan.com masih berupaya mengonfirmasi kedua belah pihak. Belum jelas duduk perkara keributan ini. Di lokasi juga sudah tampak sepi. Demikian saudaraku informasi ya yang saya sajikan di depan saudaraku. Semoga ini bisa dapat diselesaikan dengan baik, tentunya dengan cara-cara yang baik, bisa dengan musyawarah ya. Karena permasalahan begini jangan sampai melebar ke sana kemari. Silakan saudaraku yang ingin menyampaikan pendapat, saya berpesan di sini agar hindari kata-kata atau kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. NKRI harga mati. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.